Dan di sini ada bis Setia Negara julukan Asmara. Oke, nampak. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right. Baik teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, berjumpa lagi dengan saya, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Mas Faiz. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan untuk mereview bis Setia Negara dengan julukan Asmara. Oke, saya akan mereview bis Setia Negara dengan julukan Asmara ya, yang ada di Terminal Dukuh Salam Selawi. Oke, sebelumnya dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya lursalin wa ala lisaitina wa mulana muhammadin. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wa hlulul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat bertemu lagi, dapat berjumpa lagi di video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat kedua kalinya. Tak lupa salawat masalam selalu senantiasa kita haturkan kepada nabi junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulina wa fi qaulikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholat tersebut kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini tadi yang memperbolehkan saya untuk mereview. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja nanti kita akan review bis Setia Negara ini dari luarnya, dari karoserinya, dan juga nanti kita akan intip dari segi dalamnya. Oke, teman-teman semua, tetap stay tune. Jangan lupa videonya di like, di komen, di share, dan juga di subscribe ya teman-teman semua. Ayo, mari kita ikuti saya untuk mereview bis Setia Negara dengan julukan Asmara. Nah, baik teman-teman, ini adalah nampak depan bis Setia Negara dengan julukan Asmara. Nomor lambungnya L90. Lampunya jet bus berapa ini teman-teman? Nah, ini kemudian ini nampak sampingnya. Wah, ada stikernya Riena piknik selalu. Wes, mantap Riena. Nah, ini nampak sampingnya, liverynya masih sama ya teman-teman, dengan livery gambar kuda SR2 HD Prime. Nah, ini nampak sampingnya Setia Negara. Coba kita lihat belakangnya teman-teman. Nah, di sini ada toiletnya, kemudian dua seatnya dua-dua. Nah, kita belum tahu, coba nanti kita lihat ke atas masuk teman-teman. Nah, ini bus AKAP. AKAP kepanjangannya adalah antar kota antar provinsi ya teman-teman. Nah ini adalah bunyi mesinnya teman-teman. Ciri khas mesin Hino. Dia dari karoseri Laksana teman-teman. Karoserinya dari Laksana SR2. Oke. Asmara Wonogiri ninggal janji. Asmara
Oke, ini adalah nampak belakangnya Setianegara karoseri Laksana bermesinkan Hino. Baik teman-teman. Baik teman-teman semua, ayo kita masuk armada Setianegara dengan julukan Asmara. Ini saya duduk di paling depan teman-teman. Ini saya duduk di paling depan, ini seatnya enak. Ya, termasuk lega ini kaki saya. Di sini, nah ini lega. Kemudian di sini ada reclining setnya, ya ada pegangan tangannya. Kemudian di sini ada LCD-nya, di sini ada LCD, di sana juga ada LCD. Nah, coba kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, teman-teman. Nah, ini ternyata teman-teman benar ada toiletnya. Nah, ini adalah toiletnya, teman-teman ya. Ini toiletnya. Perhatian khusus kencing gunakan saat mobil jalan. Nah, jadi setiap bis yang ada toiletnya itu pasti hanya digunakan untuk buang air kecil dan ketika bus ini berjalan. Ya, ketika hanya bus ini berjalan. Ini teman-teman. Ini bangkunya, seatnya dua-dua, ada reclining seat, reclining seat apa ya? Namanya yang pegangan tangan, teman-teman. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan ini tempat bagasi untuk menaruh tas atau naruh barangnya teman-teman. Nah, sip, mantap sekali. Jos Setianegara. Ini nampak dalamnya. Rekomen teman-teman, rekomen. Oke, sekarang kita coba di bagian depannya, teman-teman. Nah, ini bagian depannya. Oke, ciri khas ya teman-teman kalau Hino. Nah, ini Hino, bermesinkan Hino. Nah, ini mesinnya Hino. Nah, ini nampak depannya, LCD-nya ada di sini juga ada. Mantap jos Setianegara. Baik, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, itu tadi adalah review bis Setianegara ya, review bis Setianegara dengan julukan Asmara. Nah, ini saya ada di posisi supirnya, teman-teman. Saya berada di posisi supirnya. Oke, semoga videonya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua. Oke, jangan lupa videonya di like, di komen, di share, dan juga di subrek ya teman-teman, di subrek. Oke, akhirul kalam, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk selalu berbuat baik dan selalu tebarkanlah kebaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya.